Berawal dari hobi berternak ikan cupang dan mengoleksi ikan cupang, banyaknya waktu luang selama pandemi COVID-19. Alif Art membuat piala kayu ikan cupang. Untuk proses pembuatannya sendiri menggunakan bahan kayu lokal. Kemudian dilakukan pemotongan, selanjutnya pengecatan. Menurutnya, bagian tersulit dalam proses ini adalah membuat bentuk ikan cupang karena harus dipahat. Dalam sehari dirinya bisa membuat 200 piala ikan cupang dengan harga berkisar dari Rp35.000 sampai Rp300.000. Atau piala berbentuk hewan atau ikan. Jadi di sini khusus manual ya, Bang. Jadi kalau untuk pembuatannya sendiri kita masih menggunakan pahat atau pakai martil juga, dan juga pemotongan juga sudah pakai mesin. Untuk peluang sangat menjanjikan ya, Bang. Kalau untuk income masuknya itu sangat bagus lah, prospeknya itu sangat bagus. Untuk pangsa pasarnya sendiri telah menembus negara Singapura dan Malaysia serta pasar domestik di Pulau Jawa dengan omset mencapai Rp50 juta. Alif Art juga menambahkan di masa pandemi ini, dia juga menerapkan protokol kesehatan kepada para pengunjung yang datang ke tokonya. Ingat pesan ibu, agar kita selalu menerapkan 3M untuk mencegah dan memutus mata rantai COVID-19, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.